Juru bicara Presiden Fakhrul Rahman menyampaikan Lebaran tahun ini Istana Presiden tidak menggelar open house. Ini sebagai wujud kedisiplinan sesuai peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tak hanya di Istana Presiden, open house juga tidak digelar oleh Istana Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan melalui unggahan videonya yang dibagikan kepada teman media. Hal ini juga berdasarkan arahan Jokowi yang disampaikan melalui Mensesnek Pratikno pada Jumat kemarin. Selain itu, open house juga tidak dilakukan di kantor kementerian dan lembaga lain termasuk di rumah para menteri dan kepala lembaga dimanapun selama PSBB masih berlaku. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada hari Jumat 22 Mei 2020, bahwa untuk mematuhi pendisiplinan sesuai peraturan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19, maka tidak ada penyelenggaraan open house Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di Istana Presiden maupun di Istana Wakil Presiden. Demikian pula, tidak ada penyelenggaraan open house Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di kantor kementerian dan lembaga, termasuk juga di rumah para menteri dan kepala lembaga dimanapun selama berlakunya PSBB. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.